Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Perak, Sultan Nazrin. Akhirnya bertitah semula. Daulat Tuanku ampun, Tuanku beribu-ribu ampun. Sembah patik, mohon diampun. Baginda Sultan Nazrin akhirnya menitahkan, segera persembahkan perkara yang menyentuh 3R disensasikan kepada beta. Itu titah daripada Sultan Nazrin. Kestabilan negara dan usaha pembangunan akan terjejas jika isu yang menyentuh agama, raja dan kaum, iaitu 3R, dibiarkan berlarutan, semakin disensasi dan dipolitikkan. Demikian titah Sultan Perak, Sultan Nazrin Muhyiddin Shah yang telah diterbitkan di hmetro.com.my. Baginda bertitah justru usaha menghindarkan perkara itu daripada berlarutan wajib dirintis dan langkah tegas membendungnya perlu dilaksanakan. Titah Sultan Perak, ahli-ahli Dewan Negara dan orang besar jajahan OBJ hendaklah berperanan proaktif membantu usaha preventif dan membendungnya termasuk dengan mendampingi jawatan kuasa dan pegawai masjid, selain sering mengadakan pertemuan dan perbincangan dalam jajahan masing-masing untuk berusaha ke arah menyatupadukan rakyat. Sultan Nazrin turut bertitah perkara yang menyentuh 3R yang disensasikan hendaklah segera dipersembahkan ke pengetahuan baginda serta mendapatkan nasihat baginda terlebih dahulu. Baginda bertitah jika berlaku 3R, hendaklah segera dipersembahkan ke pengetahuan beta dan mendapatkan nasihat beta. Jika perlu dilaporkan kepada pihak-pihak berkuasa dan badan perundangan, titah baginda ketika berkenan hadir ke mesyuarat Dewan Negara Perak kali ke-172 di Istana Iskandaria, Kuala Kangsar petang ini. Titah baginda lagi, generasi remaja semakin menjadi komponen terbesar rakyat di negara ini, yang mana generasi muda wajib diberikan bimbingan untuk menjadi warga berharga kepada negara bangsanya, termasuk dengan memainkan peranan di sekolah. Titah Sultan Nazrin justru semua OBJ hendaklah dikendaki mendampingi diri dengan warga pendidik dan memberi masa menghadiri program kurikulum di sekolah, membantu usaha menyemaikan semangat kesetiaan kepada raja dan negara di samping membantu usaha memupuk perpaduan kaum. Titah baginda lagi, sekolah berperanan penting untuk menyemaikan semangat perpaduan dan semangat kesetiaan kepada raja dan negara. Pada malam ini, beta dan raja permaisuri, raja muda dan raja dihilir akan berangkat bercemar duli ke acara kemuncak program menyemai semangat kesetiaan kepada raja dan negara. Titah baginda. Baginda turut bertitah, program itu anjuran di bawah kelolaan bersama Dewan Negara Perak dan Jabatan Pendidikan Negeri dengan pembiayaan dan sokongan Kerajaan Beta. Program itu mendapat sambutan baik daripada para pelajar, titah baginda. Baginda juga turut bertitah, jadi Beta turut menyuruh OBJ mendampingi golongan remaja dengan mengadakan pertemuan, dialog dan perbincangan dengan pemimpin belia di jajahan masing-masing. Berikan masa untuk menghadiri dan meraihkan kegiatan para belia di jajahan masing-masing, titah baginda lagi. Baginda juga turut bertitah, bimbing mereka dengan kata-kata nasihat.
dan hulurkan bantuan untuk menjayakan kegiatan-kegiatan mereka, untuk membolehkan mereka menjadi warga yang berharga kepada negara bangsanya, titah baginda. Daulat Tuanku, ampun Tuanku beribu-ribu ampun, sembah batik mohon diampun. Demikian titah daripada Sultan Nazrin Sultan Perak yang diterbitkan di hmetro.com.my. Kita jumpa lagi. Selamat malam Malaysia. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Ini berita mengejutkan. MP UMNO terdesak sanggup tarik sokongan terhadap kerajaan perpaduan. 19 Ogos 2023 daripada sinarharian.com.my. Tajuknya memang membuatkan saya terkejut. Benarkah MP UMNO yang terdesak ini sanggup tarik sokongan terhadap kerajaan perpaduan? Ahli Parlimen UMNO yang terdesak akan sanggup untuk menarik sokongan terhadap kerajaan perpaduan, termasuklah melepaskan jawatan sehingga menyebabkan berlakunya pilihan raya kecil PRK. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO sendiri, iaitu Datuk Nur Jazlan Mohamed berkata, mereka akan berbuat apa saja tanpa mengira kesannya terhadap kestabilan politik. Katanya, buat masa sekarang ini, katanya, saya percaya kerajaan perpaduan masih lagi selamat kerana adanya akta anti lompat parti. Tapi tak tahulah kalau ada ahli Parlimen UMNO yang sanggup nak letak jawatan dan cetuskan PRK lagi, katanya. Sebab jenis desperado politik ini, katanya, mereka sanggup buat apa saja demi nak berpenuhi hawa nafsu untuk berkuasa, katanya dalam kenyataan pada Sabtu. Beliau berkata, sekiranya itu tidak berlaku, maka Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim masih ada 4 tahun lagi untuk meyakinkan pengundi bahawa kerajaan perpaduan adalah kerajaan yang terbaik untuk negara Malaysia buat ketika ini. Katanya, jadi semua pihak dalam kerajaan perpaduan di Semenanjung ini, baik sama ada UMNO, PKR, Parti Keadilan Rakyat dan DAP, perlu memikirkan bagaimanakah cara untuk berdepan dengan Daya PAS serta Perikatan Nasional, PN, dan memastikan kerajaan pada hari ini dapat bertahan kukuh hingga habis penggal pentadbiran, ujar beliau. Dalam pada itu, Nur Jazlan berkata, kesan daripada kemerosotan sokongan-sokongan daripada pengundi Melayu terhadap UMNO sendiri pada pilihan raya umum PRU15 yang lalu dan pilihan raya negeri PRN di 6 negeri adalah kesan daripada serangan Kauvinis Cina dalam DAP dan Kauvinis PAS. Katanya, sebab itulah apa yang saya nampak, kesan jangka panjang PRU15 dan PRN yang lepas adalah satu hasil yang boleh dianggap sebagai by default. Ini kerana walaupun DAP jadi parti yang cemerlang menang 46 kerusi daripada 47 yang ditandingi, 98%, namun kemerosotan jenama UMNO yang semakin merudum kerana serangan daripada Kauvinis Cina dan dalam DAP telah menggoyahkan UMNO sebagai benteng untuk menyekat kemarahan Kauvinis PAS yang menjadikan agama sebagai modal politik. Katanya, dek kerana doktrin DAP yang mempengaruhi pengundi Cina untuk memilih satu parti saja membuatkan sejak lebih 2 dekad akhirnya sudah memakan diri apabila pengundi Melayu juga dilihat sudah memilih untuk memberi undi mereka kepada satu parti, iaitu PAS, dakwanya. Apatah lagi, katanya, dengan imej UMNO yang semakin dirosakkan oleh musuh luar dan pihak dalaman sendiri, membuatkan parti yang memperjuangkan Melayu dalam masa sama menjaga hak bukan Melayu semakin dipinggirkan. Katanya, jika keadaan kronik ini berterusan, maka DAP tiada pilihan lain kecuali mungkin mereka kena pilih PAS untuk membentuk kerajaan di masa depan, katanya. Sanggup dan beranikah DAP untuk rujuk semula dengan PAS yang telah ceraikan mereka puluhan tahun dahulu, katanya.
Ketua UMNO bahagian Pulai itu berkata nasib malang itu bukan hanya akan merugikan UMNO tetapi juga merugikan mereka yang selama ini sibuk menyerang parti sendiri dari dalam. Katanya ini kerana kerosakan yang UMNO alami sekarang ini bukannya disebabkan oleh seorang pemimpin saja, tapi jenama UMNO sendiri yang sudah dirosakkan oleh pelbagai faktor luaran dan dalaman tambahnya. Berita ini daripada sinarharian.com.my bertarikh hari ini 19 Ogos 2023 bertajuk MP UMNO terdesak sanggup tarik sokongan terhadap kerajaan perpaduan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Cinta Malaysia ku, kita jaga kita. Bye-bye.